enak banget ya suaranya. Suara stututu ini biasanya sering terdengar di mobil-mobil kompetisi rally zaman dulunya, seperti Audi Quattro. Dan memang, part ini ditujukan untuk mobil balap saja zaman dulunya. Namun, tren stututu ini sempat fenomenal di kalangan pecinta mobil khususnya di Jepang pada tahun 90-an. Turbo flutter adalah komponen pada sistem turbocharger mobil yang bertanggung jawab untuk membuang tekanan udara berlebih yang terbentuk saat transisi antara perubahan gigi atau mengurangi beban mesin. Dan bunyi stututu sendiri sebenarnya adalah hasil dari tekanan udara yang dilepaskan. Pada saat itu, mobil-mobil sport Jepang dengan turbocharger yang dimodifikasi seringkali menghasilkan suara tersebut saat pengemudi melepaskan pedal gas, mengubah gigi, dan saat terjadi transisi beban mesin. Bunyi ini menjadi ikonik dalam budaya tuner Jepang dan menjadi ciri khas dari mobil yang diubah dengan turbocharger yang dimodifikasi. Pada saat itu, modifikasi turbo flutter dilakukan dengan mengganti atau memodifikasi katup standar. Dan banyak penggemar otomotif melakukan penyesuaian pada hal ini untuk memperoleh bunyi yang lebih keras dan mencolok. Pada perkembangannya, popularitas bunyi stututu meluas ke berbagai negara di seluruh dunia, terutama di kalangan penggemar mobil performa dan penggemar budaya otomotif Jepang. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua mobil dengan sistem turbocharger akan menghasilkan bunyi stututu yang sama atau bahkan menghasilkan bunyi tersebut. Bunyi yang dihasilkan tergantung pada berbagai faktor seperti desain dan ukuran turbo, saluran udara, tekanan udara yang dilepaskan, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan teknologi otomotif, produsen mobil sekarang juga telah menghadirkan berbagai fitur dan sistem elektronik yang mengontrol dan mengatur bunyi turbo. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara kerjanya dengan sederhana. Yang pertama, kita akan membahas fungsi dasar turbo flutter. Jika kita memiliki sebuah mesin, kemudian mesin pasti akan terhubung intake manifold, dan knalpot manifold terhubung ke turbocharger. Kemudian sisi panas turbo terhubung ke sisa knalpot sistem. Sedangkan sisi dingin turbo bertugas untuk menghisap udara melalui turbo inlet, kemudian mengkompresnya dan mengirimnya ke turbo outlet melalui intercooler dan kembali ke mesin. Dan sebelum masuk ke dalam mesin, udara ini harus melalui pintu masuk yang biasa disebut plate throttle di intake manifold. Dan plate throttle menentukan berapa banyak udara yang diizinkan masuk ke mesin. Jadi, semakin banyak plate throttle terbuka, maka semakin banyak udara masuk. Dan semakin banyak udara masuk, akan semakin banyak bahan bakar yang dapat disuntikan untuk membuat pembakaran yang lebih bertenaga. Kemudian, semakin bertenaga ventilasi pembakaran, maka akan semakin banyak tenaga yang dapat dihasilkan dari sebuah mesin. Dan pada akhirnya, mobil akan semakin baik dalam berakselerasi. Jadi, dengan kata lain, jika sudah menggunakan sistem ini, maka semakin keras mesin bekerja, maka semakin keras juga turbo bekerja. Dan semakin keras turbo bekerja, maka akan semakin banyak kompres udara yang dimasukkan ke dalam mesin. Jadi ketika plat throttle terbuka semakin lebar, maka mesin memiliki airflow yang tinggi dan tekanan udara yang tinggi. Kalau udah begini, di dalam mesin kaya akan udara, yang mana ini bagus untuk pembakaran. Tapi bagaimana jika katup throttle tiba-tiba tertutup kalau kita menutup gas? Apa artinya bagi mesin? Ini berarti mesin mengalami pembatasan udara secara dramatis, dan biasanya akan mengakibatkan lag. Gampangnya gini nih, jika kalian minum segelas air dengan mulut terbuka lebar, maka air akan deras ngalir ke tenggorokan. Namun jika kalian lagi minum terus tiba-tiba mulut kalian ditutup, maka air akan berleberan ke badan kalian. Ya kira-kira seperti itulah yang terjadi di dalam mesin. Dan ketika itu terjadi, mesin akan mengalami situasi dari aliran udara yang sangat tinggi dan tekanan udara yang tinggi, tiba-tiba akan mengalami aliran udara yang rendah dengan tekanan yang rendah. Sedangkan, di turbo masih memiliki banyak momentum yang tersisa di dalamnya, dan masih berputar dengan cepat. Jadi, tekanan yang sangat besar ini akan tersalurkan ke intercooler. Dan ini biasanya disebut dengan surge zone, atau zona lonjakan di kompresor. Ketika ini terjadi, berarti udara tidak memiliki tempat tersisa untuk keluar. Tapi udara tersebut masih membawa begitu banyak tekanan di belakangnya, sehingga udara tersebut masih dapat memaksa keluar lewat blade kompresor dan keluar melalui intake. Ini adalah jalan keluar yang salah dalam sistem ini, tapi ini adalah satu-satunya jalan keluar. Masalahnya adalah, kompresor turbo pada mesin mobil hampir tidak pernah cukup kuat untuk menahan udara turbo. Ya kira-kira seperti itulah cara kerjanya turbo flutter. Jadi lonjakan udara di kompresor yang terjadi karena penutupan plate throttle akan menghasilkan suara stututu. Tapi dari suara ini sebenarnya dapat memberitahu kita apa yang terjadi di dalam mesin. Yang mana, alih-alih menarik udara dan mendorong ke dalam, tapi blade kompresor malah memotong udara.
dan bunyi tersebut lebih merupakan hasil dari sejumlah kecil udara yang terpisah dari rongga kompresor dan keluar dari intake. Suara pertama stu akan menjadi yang paling keras karena membawa tekanan udara paling besar di belakangnya. Sedangkan suara tu-tu-tu akan lebih pelan karena semua tekanan udara berlebih sudah dilepaskan. Walaupun suara ini sangat menarik, namun sebenarnya hal ini bisa berdampak buruk bagi turbo. Karena turbo akan terpaparkan pada beberapa puls tekanan yang sangat kuat. Jadi biasanya umur turbonya akan semakin pendek dari yang seharusnya. Buat kalian yang memiliki anggaran terbatas seperti saya saat ini, sebaiknya lebih dipikirkan lagi untuk melakukan hal ini. Karena kan nggak mungkin juga kita harus mengeluarkan uang untuk beli turbo sesering mungkin. Padahal mobilnya hanya dipakai untuk harian aja, bukan untuk balap. Yang penting kan freestyle dulu, bos. Namun, ada cara lain agar bisa memaksimalkan kinerja turbo tanpa menggunakan sistem turbo flutter, yaitu dengan menggunakan blow-off valve atau BOV. BOV dirancang untuk mencegah tekanan udara berlebih yang terbentuk saat sistem turbocharger atau supercharger bekerja. Jadi, ketika mesin berada dalam keadaan beban tinggi, seperti saat mengemudi menekan pedal gas dengan kuat, turbocharger akan menghasilkan tekanan udara yang tinggi. Namun, setelah pedal gas dilepas dengan cepat atau aliran udara berubah secara tiba-tiba, tekanan udara yang tinggi akan terjebak dalam saluran intake, yang dapat menyebabkan kelebihan tekanan dan mempengaruhi kinerja mesin. Tapi jika menggunakan BOV, maka udara akan dilepaskan oleh alat ini dan akan menghasilkan suara seperti ini. Jika menggunakan BOV, suara yang dihasilkan biasanya suara desisan. Jadi dengan BOV nggak akan ada udara yang salah keluar lagi. Dan ini jauh lebih aman daripada turbo flutter. Tapi bagaimana cara kerja mobil turbo bawaan pabrik, yang mana mereka tidak mengeluarkan suara apapun ketika throttle ditutup? Ya ini karena OM akan melakukan sirkulasi ulang semua udara yang ada di dalam mesin. Dan dengan mensirkulasikan udaranya, maka tidak akan ada udara yang keluar. Yang berarti tidak akan ada suara yang akan keluar juga. Namun dalam kenyataan dan reliabilitas yang dilakukan OM sangat efisien. Karena jika mesin mengeluarkan semua tekanan udaranya ke atmosfer, maka pekerjaan yang sudah dilakukan turbo akan sia-sia. Jadi turbo harus mengumpulkan udaranya dari nol lagi, dan ini disebut turbo lag. Tapi saat ini banyak part aftermarket khususnya BOV yang memiliki penyetelan untuk tidak membuang semua udara dan bisa mensirkulasikannya. Jadi masih bisa merasakan sensasi suara mendesis, namun tetap efisien. Namun ya, penting untuk dicatat bahwa tujuan utama dari BOV adalah untuk mencegah tekanan udara berlebih dan menjaga stabilitas pada sistem intake, bukan untuk menghasilkan sekedar bunyi. Walaupun stu-tu-tu atau mendesis emang keren untuk sebagian orang, tapi memodifikasi hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar-benar penuh dengan perhitungan. Apalagi mau suaranya yang kenceng banget. Karena modifikasi BOV atau instalasi BOV aftermarket yang dimaksudkan untuk menghasilkan bunyi yang lebih mencolok harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya terhadap performa dan keandalan kendaraan. Tapi nih ya, kalau udah pakai beginian, udah pasti jadi daya tarik bagi orang-orang sekitar nih. Karena suaranya benar-benar menarik perhatian banget. Bagaimana nih menurut kalian? Kalian tim stu-tu-tu atau tim mendesis nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.